Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم أعين على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربي يسر ولا تعسر فإن التيسير عليك يسير ربي تمن بالخير الحمد لله شكر pada Allah سبحانه وتعالى dapat kita sama-sama menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Kemudian kita masih lagi kekal di dalam surau ini untuk mendengarkan sedikit perkongsian sementara menunggu waktu maghrib ke isyak. Moga-moga ianya mendatangkan manfaat buat kita dunia dan akhirat insya-Allah. Sedar tak sedar dah nak akhir bulan 12. Kita dah masuk fasa akhir bulan 12 dan kita dah nak masuk dah tahun 2023. Laju masa ni. Sedar tak sedar, lagi 90 lebih hari lagi kita nak puasa Ramadan. Sedar tak sedar kan, kejap je. Cuti sekolah pun rasa sekejap je. Tahu-tahu dah nak dekat buka sekolah. 20 tahun, 30 tahun yang dulu kalau cuti sekolah terasa lama. Lama cuti sekolah kan, lama. Macam itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu akhir zaman ni. Nabi bagi tahu la taqumus sa'ah hatta yataqarabaz zaman. Akan datang satu masa ni, akhir zaman ni, tanda-tanda kiamat, masa ni jadi pendek. Masa tu sama aje 24 jam. Zaman Rasulullah pun 24 jam. Zaman 2022 ni pun 24 jam. Kalau kita perasan, dulu-dulu orang nak basuh baju kena pergi sungai. Basuh, jinjitlah baju tu. Sungai di tonyoh-tonyoh baju tu. Kemudian nak kena perah, guna tenaga, bawa balik ke rumah, sidai, nak kena pantau dulu. Kalau hujan nak kena angkat. Tapi bila dah masuk akhir zaman ni, kita tengok orang tak cukup masa. Orang hantar dobi. Dobi nak kena ambil, tunggu beberapa hari. Tapi orang nak cepat, orang cipta mesin dobi. Tunggu beberapa jam je. Tunggu beberapa jam, bawa kat rumah ada dah mesin basuh. Tapi tak cukup masa. Masa tu tak cukup. Hantar mesin basuh tak keringkan ke rumah, masuk mesin pengering. Maksudnya keluar tu dah terus dah dalam keadaan boleh pakai dah. Masa tu tuan. Dulu pun orang nak masak guna santan, nak kena parut, nak kena ni. Sekarang guna santan kotak. Santan kotak pun tak cukup masa. Tak cukup masa, orang guna food panda, grab food. Grab food pun tak cukup masa. Tengok 40 minit lagi nak sampai makanan. Kenapa tak masak? Penatlah. Penat, tak cukup masa. Kan? Dah bekerja seminggu, Sabtu Ahad ni, macam-macam penat. Isteri saya, dia pengajar bahasa Arab dekat USIM. Dia cakap dia bagi assignment dekat pelajar awal semester. Nak hantar akhir semester. Hantar akhir semester pun tak siap. Ha, dalam keadaan kecanggihan sekarang macam-macam. Ada apps, kalau kita buka buku tu, ambil gambar je, terus translate. Tuan-tuan, terus translate. Kalau tak translate pun dalam ni, kita nak pindahkan dalam Word, ambil gambar, terus masuk dalam Word. Punyalah senang, tak payah nak buka kamus sasbadi ke apa ke, tengok satu tulis, buka silap satu tulis. Itu pun tak cukup masa. Imam Ghazali, Imam Nawawi, belajar menuntut ilmu pakai lilin, tuan-tuan. Pakai lilin, tengok sebutir-sebutir ayat tu. Terpadam lilin tu, cucuh balik, tengok balik. Kita tak ada lagi istilah belajar dalam keadaan gelap. Tapi para tabi'in, mereka alim, alim,
faham, faqih dengan ilmu mereka. Kita dalam keadaan, dalam keadaan dengan teknologi yang ada, tapi ta'lim tuan-tuan, ta'lim itu pun tak ingat, kena tukar balik kitab tengok, oh baru ingat. Ha, tu akhir zaman, tanda-tanda Allah tarik keberkatan. Sebab tu bila puasa, Nabi kata bersahurlah. Sebab apa? Dalam sahur itu ada keberkatan. Kita tak tahu keberkatan apa, tapi Nabi kata ada keberkatan. Sahur, bangun sahur. Ni nak dekat lagi beberapa 90 hari lebih lagi, nak dekat puasa, jangan tak bangun sahur. Orang-orang moden sekarang dia tak bangun sahur, dia sahur pukul 12.30 malam. 12.30 malam sahur, sebab dia nak bangun nanti tak payah nak ni, kan mengantuk kan, nak terus bangun, nak terus main subuh. Itu dah kira puasa dah. Tapi Nabi kata bangun sahur, bangun sahur dengan kita mentaakhirkan waktu sahur itu. Itu iklan, iklan bagi kita nak menutup tahun 2022 ni. Tengok masa kita macam mana. Allah berkati tak masa kita tu dengan perkara-perkara yang bermanfaat ataupun perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Kita masih lagi bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui kitab sirah, sebuah kitab sirah yang diberi nama Ar-Rahiqu Makhtum, karangan Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarak Furi, sebuah kitab yang menceritakan peribadi seorang manusia yang paling disayangi oleh Allah, dan juga manusia ini paling cemerlang 100% dari sudut ibadah, iman dia, ketakwaan dia, dan lulus kesemua ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Siapa dia makhluk itu? Tidak lain tidak bukan adalah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu nabi kita, nabi kesayangan kita. Mengapa kita mempelajari sirah tuan-tuan? Kenapa kita sibuk-sibuk nak tengok sirah, nak tahu kehidupan nabi, nabi lahir bila sampai hari kewafatan nabi? Sebab apa? Tidak lain tidak bukan adalah untuk mewujudkan rasa cinta. Kita kalau sayang dengan orang tu, suka dengan orang tu, kita nak ambil tahu tentang hal orang tu. Sebagai contoh, kalau orang tengah bercinta, orang tengah bercinta, dia nak tahu dekat rumah perempuan tu dekat mana, siapa mak ayah dia. Kita nak ambil tahu kat mana dia kerja. Kita nak ambil tahu. Begitulah juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak sayang satu susuk tubuh yang telah meninggalkan kita lebih kurang 1400 tahun lebih lamanya. Kita merdeka 65 tahun lebih pun dah rasa lama sangat dah. Nabi tinggalkan kita 1400 tahun lebih. Nak sayang Nabi ini, sekarang semua boleh sebut sayang, tapi hanya sekadar di bibir. Nak lahir sayang, kena kenal Nabi kita, kena tahu kehidupan Nabi kita. Kenapa Allah begitu mencintai lelaki ini? Jadi kita kena mempelajari sirah, tahu macam mana kehidupan Nabi, dakwah Nabi. Betul ke Nabi ini susah? Betul ke Nabi ini banyak ujian dia, sampai tak ada yang dapat mendandingi kedudukan Nabi di sisi Allah? Jadi sebab itu kita mempelajari sirah, supaya kita dapat mencontohi sebanyak, sedikit sebanyak, dan berusaha untuk melakukan, melaksanakan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kehidupan Nabi. Nabi ini semua contoh ada. Sebagai pemimpin, sebagai suami, sebagai ketua keluarga, sebagai panglima dalam peperangan, sebagai manusia, sebagai kawan, semua ada. Semua ada untuk kita jadikan contoh dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sirah Nabi ada dua fasa. Kehidupan Nabi 53 tahun di Mekah. Nabi duduk dekat lahir daripada Mekah sampai umur 53 tahun. 53 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke mana? Ke Madinah. Duduk di Madinah selama 10 tahun. Jadi keseluruhannya adalah 63 tahun hidup riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi wafat. Itu secara asasnya sirah. Yang patut kita sekarang ni dah tahulah, dah pasak dalam hati kita pengetahuan tersebut.
sebagai bukti bahawa kita ni sayang dengan Nabi kita. Kita tahu riwayat hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang terdahulu, kita masih lagi dalam fasa perkenalan. Pengenalan pertemuan yang pertama dahulu, kita dah lihat dah bagaimana peristiwa tempat berlakunya sirah itu. Siapa yang buka Mekah? Siapa yang buka Mekah? Siapa yang pergi teroka tanah Mekah itu? Kita dah tahu dah melalui kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dari situlah kehidupan penduduk Mekah, adanya Zam-Zam maka adanya kehidupan. Adanya kehidupan maka orang ramai semua nak duduk dekat Mekah. Orang semua nak duduk dekat Mekah sebab ada Zam-Zam. Kemudian berkembang kepada 12 kabilah. Daripada 12 kabilah ni berkembang, lalu daripada situlah lahirnya siapa? Lahirnya moyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Adnan. Maksudnya bila kita sebut nama Adnan ni, ulama ada tulis salah silah Rasulullah nama sekian-sekian, sampai Nabi Ismail pun ada, sampai Nabi Adam pun ada, tapi daripada mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi kata, aku tahu keturunan aku dan aku boleh sebut keturunan aku sehingga Adnan. Itu daripada mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya Nabi tahu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manah bin Qusay bin Qilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luay bin Ghalib bin Fir, kemudian bin Malik bin Nadir bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad sampailah bin Adnan. Kita sampai bin mana yang kita ingat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingat sampai ke 21. Kemudian daripada situlah pengarang kitab kita Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri akan menceritakan salah silah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada pertemuan kedua kita dah lihat juga bagaimana agama orang sebelum kelahiran Rasulullah, sebelum kedatangan Islam. Kita dah tengok dah, betul ke orang Mekah ni sembah berhala? Betul ke memang berhala ni daripada dahulu lagi mereka menyembah berhala? Kita dah tengok dah sebelum ini di mana orang-orang yang menyembah berhala ini, asalnya orang Mekah Quraisy tidak menyembah berhala. Mereka mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Sampailah satu keadaan, siapa dia? Amr bin Luhai. Saya dah cerita dah pada pertemuan yang sebelum ini, Amr bin Luhai ni dia pergi ke Syam, dia nampak banyak patung. Banyak patung yang hebat-hebat, yang canggih-canggih. Jadi dia kagum. Bila dia kagum, dia bawa balik dekat Mekah. Orang Mekah pun kagum. Sebab apa? Sebab Amrul ni, dia dekat Mekah paling disegani, paling dihormati dan paling terpelajar. Jadi bila orang segani dia, terpelajar, kaya pula tu, dahlah kaya, suka berderma, suka bagi derma, tolong orang. Jadi bila dia bawa balik patung ni, dia kata, patung ni aku tengok dekat Syam, orang-orang menyembah patung ini. Orang-orang menyembah patung ini. Jadi aku rasa ini adalah satu perkara yang baik. Nak cerita terpelajarnya Amru ni, dia kata perkara yang baik sebab apa? Ada di kalangan Nabi dan juga banyak kitab-kitab yang diturunkan daripada bumi Syam. Takkanlah orang Syam ni buat satu perkara yang tidak baik. Nampak? Dia punya kecerdikan dia tu. Jadi orang-orang Mekah semua percaya. Orang-orang Mekah percaya, lalu dia sembah berhala. Mula-mula dia letak berhala di dalam Kaabah. Kemudian diletak berhala di setiap rumah-rumah. Bila orang datang buat umrah dan buat haji, datang ziarah untuk tawaf dekat Kaabah tu, dia bawa balik. Nah, dia bagi kat kabilah ni, nah, ambil patung ni balik sembah dekat negeri kamu. Ha, ambil patung ni balik sembah dekat negeri kamu. Itu perangai siapa? Perangai Amr bin Luhai ni. Dialah yang mula-mula menyebarkan ajaran penyembahan berhala. Asalnya mereka gunakan sebagai alat sahaja, perantara.
Nak minta dekat Allah terus macam tak berapa cantik. Jadi kita guna pengantara. Nampak macam macam menghormati Tuhan. Nampak? Dia punya analogi dia, kita nampak macam kalau guna berhala ni nampak macam lebih baik sikit lah. Tak nak menghadap Sultan, kena dulu melalui siapa? Adun. Adun parlimen. Parlimen kena bawa kepada menteri. Macam tu. Jadi orang semua setuju. Awal-awalnya mereka memang gunakan patung-patung berhala ini sebagai pengantara. Sampailah satu keadaan, akhirnya mereka benar-benar mensyirikkan Allah. Maksudnya, awal-awal mereka akan tunduk-tunduk depan berhala. Bila buat sa'i itu ada berhala, mereka akan lalu lintas bahagian berhala, tunduk. Kemudian sa'i macam biasa. Dan akhirnya mereka bukan sekadar tunduk, mereka terus menyembah berhala. Sampailah satu keadaan, Amru bin Luhai ini diilhamkan oleh jin. Jin bagi tahu dekat mana lokasi berhala-berhala lama zaman Nabi Nuh dulu, yang dah tertanam, yang dah terkambus. Pergi korek, pergi korek, ambil berhala tu sembah. Sebab apa? Berhala ni dia lagi lama ni, lagi banyak syaitan dengan iblis dia ni. Lagi lama berhala tu, lagi orang kata lagi kuno, lagi keramat berhala tu. Jadi ambil, pergi sembah. Pergi sembah. Kemudian kita akan masuk hari ini. Hari ini kita akan masuk. Masuk satu bab, iaitu keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluarga Rasulullah, di mana pengarang kitab kita Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi, dia menulis salah silah keluarga Nabi, dan dia ceritakan bermula daripada Hashim bin Manaf. Maksudnya siapa? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Dia mula kepada moyang Rasulullah, iaitu Hashim bin Manaf. Dia mula kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini daripada Hashim bin Manaf. Siapa Hashim bin Manaf ini? Hashim bin Manaf ni merupakan moyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana dia ini mempunyai kuasa di Makkah. Maksudnya orang yang dihormati, orang yang disegani. Dan Hashim bin Manaf ini, dia ada tanggungjawab. Tanggungjawab dia apa? Dia mempunyai tanggungjawab satu. Dia adalah siqayah, iaitu orang-orang yang melayani keperluan minuman jemaah haji. Dan dia juga merupakan rifadah, iaitu menyediakan makanan untuk jemaah haji. Maksudnya makan dan minum jemaah haji ini tanggungjawab moyang Nabi. Siapa dia? Hashim bin Manaf. Daripada Hashim bin Manaf inilah, mungkin daripada sinilah lahir sikap pemurah, pengasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, daripada keturunan Nabi itu sendiri. Apabila Hashim bin Manaf ini, dialah orang pertama yang menghidangkan bubur roti yang dipanggil Tharib. Dia sendiri, dia dah ada tanggungjawab tu. Jadi dengan inisiatif dia sendiri, dia buat bubur. Bubur yang dibuat daripada roti dan diberikan kepada jemaah-jemaah haji. Haji dan umrah dah ada dah, tuan-tuan. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebarkan Islam, dilantik menjadi seorang nabi dan rasul, haji dan umrah telah pun ada. Orang-orang Mekah, semenanjung tanah Arab, sudah pun melakukan haji dan juga umrah. Maksudnya ada tawaf, ada sa'i, ada melontar, ada perkara-perkara tersebut, syariat-syariat tersebut telah pun ada. Jadi inilah tanggungjawab siapa dia, moyang Rasulullah, iaitu Hashim bin Abdul Manaf. Hashim bin Abdul Manaf ini juga merupakan seorang usahawan peniaga. Dia adalah peniaga dan juga usahawan. Kita mungkin daripada sini jugalah lahirnya sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang suka berniaga, di mana Hashim ini satu hari dia berniaga dan berdagang di Syam. Dekat Syam merupakan kita katakan ibu kota perniagaan. Macam sekarang ni kita kata apa? Kalau dekat Negeri Sembilan ni mana? Nilai Tiga. Nilai Tiga tu dekat Negeri Sembilan terkenal. Itu pun sekarang dah kurang, dah terkenal.
ataupun nak dapat barang-barang yang hebat-hebat ni, yang bagus-bagus dekat mana? Dekat tu, dekat contohnya dekat Cokek ke, dekat Loyat ke, kalau raya ke orang akan pergi dekat sana. Untuk apa? Untuk cari baju raya, macam-macam jenis pakaian semua ada di sana. Begitulah, begitulah suasana zaman dahulu. Apabila orang nak berniaga, orang akan ke Syam. Jadi Datuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, Hashim ni, dia pergi berniaga di Syam. Habis dia berniaga di Syam, dia balik semula ke Mekah. Dalam perjalanan dia singgah ke Madinah yang ketika itu namanya Yathrib. Tuan-tuan faham kan? Daripada perniagaan itu, balik dari peniaga-peniaga, on the way nak balik ke Mekah, singgah dekat, kejap dekat Madinah. Singgah dekat Madinah ni, bila singgah di situ, dia berkenalan dengan seorang perempuan. Seorang wanita daripada Bani Adi bin Najjar, iaitu siapa dia? Salmah binti Amru. Siapa dia? Moyang perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Hashim bin Manaf ni berkahwin dengan Salmah binti Amru. Dalam pada perkahwinan itu, bila berkahwin, Hashim bin Manaf ini meneruskan perjalanan balik semula ke Mekah dalam keadaan Salma tidak pun ikut suami dia. Salma tak ikut suami dia, kekal berada di Madinah sehinggalah pada ketika itu dia mengandungkan siapa dia? Datuk Rasulullah. Siapa Datuk Rasulullah? Abdul Muttalib. Abdul Muttalib. Ketika itu Salma ini mengandungkan bayi. Bayi itu adalah Datuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam perjalanan balik itu, Hashim bin Manaf ini meninggal dunia. Meninggal dunia di satu kawasan iaitu Gaza. Gaza di mana tuan-tuan? Di Palestin. Dalam perjalanan balik itu daripada Madinah sampai dekat satu kawasan yang bernama Gaza, iaitu kawasan yang Palestin pada hari ini, Hashim bin Manaf ini meninggal dunia dalam keadaan seorang pun ahli keluarga Hashim tak tahu bahawa sesungguhnya dekat Madinah ada isteri Hashim yang sedang mengandungkan zuriat yang bakal melahirkan Datuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada orang tahu pun. Sebab apa? Sebab dalam perjalanan balik itu, kalau zaman sekarang ni dah berkahwin, boleh hantar WhatsApp dekat ayah, bagi tahu ya, Alung dah kahwin dah dekat Madinah, sebagai contoh. Tapi tak boleh bagi tahu. Sebab apa? Tak sampai lagi, berita tu tak sampai. Jadi tak ada orang yang tahu bahawasanya Hashim ini ada zuriat keturunan dia dekat Madinah. Dan apabila Hashim ini meninggal, tanggungjawab itu digalas oleh siapa? Oleh adik-beradik dia sendiri, iaitu Muttalib. Siapa dia? Muttalib bin Manaf. Adik-beradik kepada Hashim. Maksudnya adik-beradik Hashim, Muttalib bin Manaf, bukan Abdul Muttalib tuan-tuan eh? Muttalib bin Manaf, adik-beradik Hashim, dialah yang menggalas tanggungjawab Hashim setelah kematian Hashim. Jadi bila Muttalib bin Manaf ini dia menggalas jawatan tersebut, menguruskan jemaah haji, kemudian dengan urusan perdagangan, menjadi ketua kepada kabilah, sampai satu keadaan apabila Abdul Muttalib ini lahir, Salma melahirkan seorang bayi yang diberi nama Syaibah. Syaibah ni apa tuan-tuan? Uban. Sebab apa? Datuk Rasulullah ini lahir, dia ada uban. Ada satu uban warna putih, walaupun dia dah ketika itu dalam keadaan masih lagi bayi. Jadi bila nampak uban ni, Salma bagi nama kepada anak dia ni, bayi yang baru dilahirkan ini, dengan nama Syaibah. Dengan nama Syaibah. Macam mana boleh panggil Abdul Muttalib? Kejap lagi saya cerita. Kemudian bila Muttalib ni dapat berita bahawa sesungguhnya, oh rupanya abang aku ni ada zuriat keturunan dia dekat Madinah, dia dapat tahu berita tersebut.
Dia dapat tahu berita tersebut dalam keadaan Syaibah ketika itu berusia 7 ataupun 8 tahun. Maksudnya Datuk Rasulullah ketika itu baru berusia 7-8 tahun, masih kanak-kanak lagi. Bapa saudara dia yang dekat Mekah tahu bahawasanya, oh, Hashim ni dulu dia ada dah berkahwin, dia ada anak dekat Madinah. Dia nak pergi ke Madinah nak ambil anak saudara dia ni. Jadi Muttalib ni pergi bersiap-siap menuju perjalanan yang panjang daripada Mekah menuju ke Madinah untuk jumpa anak saudara ni. Bila jumpa anak saudara ni, dia pun berjumpa, berpelukan, menangis bahawa sesungguhnya ada zuriat ahli keluarga dia dekat Madinah ni. Dia lawa Syaibah ni, jom ikut pakcik, kita balik Mekah. Awak ni sebenarnya keturunan baik-baik, pewaris kepada satu jawatan yang besar, jom ikut pakcik. Syaibah tak nak sebab apa? Sebab tak dapat izin daripada ibu dia. Sampailah Muttalib berjumpa dengan Salmah, minta izin, lalu dia kuatkan lagi dengan kenyataan bahawa sesungguhnya anak kamu ini adalah pewaris pemerintahan di mana? Di Mekah. Dia ni pewaris sebab ayah dia dulu Hashim adalah pemimpin di Mekah. Jadi Salma dalam keadaan berat hati izinkanlah. Diizinkan, lalu dibawalah Syaibah ni bersama dengan Muttalib. Bila masuknya Syaibah ke Muttalib ini ke dalam kota Mekah, dari jauh orang nampak, Muttalib dengan Abdul Muttalib. Tuan-tuan, maksudnya apa? Abdul Muttalib, Abdul hamba kepada Muttalib. Dia gelarkan Syaibah itu sebagai apa? Sebagai hamba Muttalib. Hamba kepada Muttalib. Tuan-tuan faham kan maksudnya apa? Maksudnya Muttalib ni dia bawa unta. Anak saudara dia ni nama Syaibah duduk sekali. Orang-orang kampung nampak, itu mungkin siapa dia? Abdul Muttalib, hamba kepada Muttalib. Ha, jadi lekat gelaran tu tuan-tuan. Ha, orang Arab ni dia suka gelarkan dengan gelaran. Macam siapa? Macam Abdullah bin Khimar. Abdullah Al-Khimar. Abdullah Al-Khimar. Abdullah apa dia? Abdullah Keldai. Sebab apa? Sebab dari segi apa? Dari segi kekuatan khimar tu. Letaklah barang banyak mana pun, Keldai ni dia tetap kuat dari segi kekuatan dia. Kita orang Melayu tak boleh macam tu. Nak cakap contohnya nama dia Osman. Osman si anjing. Sebab apa? Daripada sudut kesetiaan tu. Ha, anjing tu binatang paling setia dalam alam ini, anjing tuan-tuan. Anjing. Jadi kita kata kawan kita ni baik, setia, kita kata kau laksana anjing, kita WhatsApp kat dia. Ha, tak boleh tuan-tuan. Sebab apa? Budaya tu berbeza. Budaya berbeza, tak sesuai dengan panggilan tersebut. Jadi orang gelarkan Abdul Muttalib, dan nama Abdul Muttalib itu kekal sampailah kita tengok dalam kisah sirah, orang akan panggil dengan Abdul Muttalib. Orang melupakan nama Syaibah tu. Orang melupakan nama Syaibah, orang akan panggil dengan nama Abdul Muttalib. Nama itu kekal tuan-tuan. Jadi bila Abdul Muttalib ini duduk bersama dengan Muttalib, Syaibah ni duduk bersama dengan Muttalib, sampai satu keadaan di mana Muttalib ini meninggal dunia. Dia meninggal dunia dekat mana tuan-tuan? Dekat satu kawasan di wilayah Yaman yang diberi nama Ramdan. Ramdan dekat situ ada satu tempat di wilayah Yaman di mana Muttalib ini meninggal dunia di sana. Bila meninggal dunia, siapa yang ambil tahta sebagai pengganti kepada Muttalib, iaitu Abdul Muttalib. Bila saya sebut Abdul Muttalib, ianya merujuk kepada Syaibah. Saya akan panggil dengan nama Abdul Muttalib sebab nama itu paling kita kenalilah, paling kita kenal. Jadi bila dapat kuasa tersebut diberikan kepada Abdul Muttalib, dalam pada masa yang sama, siapa dia? Naufal bin Abdul Manaf. Dia ini pun bapa saudara kepada Abdul Muttalib. Dia pula nak ambil kuasa tersebut. Maksudnya ada berlaku rampasan kuasa.
pintu belakang, tebuk atap ataupun bagaimana, berlaku rampasan kuasa. Jadi Abdul Muttalib ini minta kepada orang-orang Quraisy untuk bantu dia supaya dia dapat balik semula kuasa dia tu. Tapi orang Quraisy tak nak masuk campur. Dia kata, hal keluarga kamu, biarlah keluarga kamu yang selesaikan. Sampailah masa Abdul Muttalib menulis syair. Syair yang ditulis untuk dikirimkan kepada bapa-bapa saudara dia yang berada di mana, tuan-tuan? Madinah, kan? Kan dia daripada asal daripada Madinah, dia hantar surat kepada bapa saudara dia yang bernama Sa'ad bin Adi. Lalu Sa'ad bin Adi ini menghantar 80 tentera berkuda. Wah, punyalah dahsyat orang Arab ni, memang semangat nak berperang aja kerjanya. Sebelum kedatangan Islam memang kerja nak berperang. Kadang-kadang salah sikit saja, kita akan tengok nanti dalam peristiwa nak letak Hajarul Aswad, nak letak Hajarul Aswad saja, tuan-tuan, kabilah ni celup darah, kabilah ni pun celup darah. Ha, jom kita berperang. Ha, punyalah orang Arab ni. Jadi Sa'ad bin Adi ni hantar 80 tentera berkuda untuk pergi rampas balik hak anak saudara dia ni. Bila sampai dekat Mekah, Abdul Muttalib lawa bapa saudara dia. Wahai bapa saudara aku, kita rehatlah dulu dekat rumah aku, dia kata. Tak apa, aku tak akan berganjak selagi mana aku tak berjumpa dengan Naufal. Lalu bila berjumpa dengan Naufal yang ketika itu berada di pinggir Kaabah, lalu bila bercakap, Naufal dengan secara aman terus memberikan hak jawatan tersebut kepada Abdul Muttalib. Maksudnya tak berlaku pun pertumpahan darah. Bila nampak situasi tersebut, akhirnya siapa dia? Akhirnya Naufal memberikan semula pemerintahan tersebut kepada Abdul Muttalib. Lalu Abdul Muttalib lah yang menjadi pemimpin. Dalam kisah Abdul Muttalib ini, pengarang kitab kita Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, dia masukkan dua kisah penting, tuan-tuan. Apa, tuan-tuan? Dua kisah penting dalam pemerintahan Abdul Muttalib. Satu, Abdul Muttalib ini diilhamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menggali semula telaga Zamzam. Maksudnya apa, tuan-tuan? Maksudnya telaga Zamzam pernah hilang, pernah tertimbus, pernah tak diketahui dekat mana berlaku, di mana telaga Zamzam. Sampailah Allah Subhanahu Wa Taala mengilhamkan Abdul Muttalib dalam mimpi memberitahu dekat mana kedudukan telaga Zamzam untuk digali semula. Lalu bila bangun daripada tidur, Abdul Muttalib mengarahkan untuk kita cari Zamzam. Lalu telaga Zamzam ini dapat ditemui semula dan dapat dinikmati airnya oleh penduduk-penduduk Mekah. Zamzam ditemui kembali dan orang Quraisy menuntut untuk Abdul Muttalib dengan menyatakan bahawa mereka juga mempunyai hak untuk menguruskan telaga Zamzam. Maksudnya kita Zamzam ni kan hak semua orang. Jadi kita bahagikan siapa yang menjaga Zamzam ini. Samalah, tuan-tuan, macam kunci Kaabah. Kunci Kaabah ni, tuan-tuan, bukannya kerajaan Arab Saudi yang pegang. Maksudnya bukan raja Saudi yang pegang. Dia diberikan melalui keturunan-keturunan yang memegang hak untuk memegang kunci Kaabah. Maksudnya orang awam sebab keturunan dia dulu memegang kunci Kaabah, jadi diberikan kepada pewaris dia. Kunci Kaabah itu. Kunci Kaabah. Samalah juga dalam peristiwa Zamzam ni, orang-orang Mekah tak bersetuju. Dia kata, kami juga nak menguruskan Zamzam ini. Zamzam ini, tapi ketika itu Abdul Muttalib mengambil keputusan untuk dia sendiri yang menguruskan Zamzam. Dan ketika mereka masih dalam perjalanan, maksudnya dalam perjalanan dagangan ke, Zamzam ini dapat disebarkan ataupun dibawa balik kepada orang-orang yang datang daripada Mekah. Itu peristiwa yang pertama. Dan yang kedua, apa dia, tuan-tuan? Paling masyhur apa dia? Peristiwa tentera Abraha. Daripada situlah dalam pemerintahan Abdul Muttalib ini berlaku peristiwa tentera Abraha ini. Apa dia, tuan-tuan? Tentera Abraha ini, Habashi ini, daripada Najashi, daripada Yaman. Dia tengok orang sibuk sangat nak kerumun Mekah. Orang Arab sibuk nak datang Mekah. Apa istimewanya Mekah ni?
Sebab ada Kaabah. Kaabah petak sahaja daripada tanah, bukannya canggih pun. Jadi Abraha ini buat satu gereja yang lagi hebat. Ada batu permata lagi canggih. Supaya apa? Supaya orang-orang daripada semenanjung tanah Arab beralih ke arah, ke arah mana? Ke arah gereja tersebut. Tak nak pergi Mekah. Mana boleh, tuan-tuan? Tak sama. Dia takkan sama. Kalaulah kita buat replika masjid, Masjidil Haram ni, kan ada dekat Kelantan satu, tu replika, kan? Replika yang orang bina lebih kurang bentuk masjid, Masjidil Haram. Kita buatlah satu lagi Masjidil Haram, lagi canggih lagi, lagi canggih. Kita buatlah bentuk petak Kaabah tu. Dia takkan sama. Sebab apa? Sebab orang Arab ini hubungan dia kuat dengan Kaabah. Kaabah ini adalah hubungan kuat, ada hubungan kuat dengan orang-orang Arab. Sebab ianya dibina oleh siapa? Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Dia ada sejarah dia, dia ada sejarah dia. Dan di mana kita lihat nanti, apabila tentera Abraha ni dia cemburu, dia datang nak serang, nak serang Kaabah, nak hancurkan Kaabah. Dalam masa yang sama dia nak serang itu, dia hantar tentera-tentera, tentera bergajah dia itu untuk buat kem, kem tentera. Dalam pada yang sama dia sebelih saja binatang-binatang ternakan orang-orang Mekah, yang antaranya ada binatang ternakan daripada Abdul Muttalib. Bila dia panggil, siapa? Siapa pemimpin Mekah? Aku nak jumpa. Bila jumpa, menghadaplah Abdul Muttalib. Abdul Muttalib jumpa dengan tentera, dengan Raja Abraha. Raja Abraha kata, ada tak apa-apa ucapan sebelum aku nak pergi serang ni, nak nego ke apa ke? Jadi Abdul Muttalib ni kata apa? Dia tak sebut pun pasal Kaabah, dia tak sebut pun pasal serangan. Dia kata, kembalikan binatang-binatang ternakan aku yang kamu sembelih, yang kamu makan dia. Kembalikan balik. Itu je yang aku nak. Pelik, Abraha ni pelik. Eh, kenapa patutnya kau ni sebagai pemimpin, mintalah keselamatan kepada orang Mekah. Jangan dihancurkan Kaabah. Tapi kamu minta supaya apa? Supaya dikembalikan semula binatang ternakan. Jadi apa jawab? Jawab Abdul Muttalib, sesungguhnya Kaabah ini ada pemilik dia. Ada pemilik dia yang akan jaga Kaabah ini. Siapa dia, tuan-tuan? Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah pemilik, pemilik kepada Kaabah. Di mana kita akan lihat nanti peristiwa orang nak robohkan Kaabah sebab nak bina. Walid bin Mughirah ketika itu Utai, orang lama yang hidup pada zaman peristiwa melihat tentera-tentera Abraha ini dihancurkan oleh burung ababil. Bila lihat peristiwa tersebut, semua orang tak berani hancurkan Kaabah. Sampailah Walid bin Mughirah ni bagi tahu, kita ni nak hancurkan Kaabah, nak renovate, nak bagi elok, nak buat perelok semua. Bukan nak hancurkan. Mustahil Allah akan membinasakan kita. Jadi seorang ni mulalah hancurkan Kaabah. Bila hancur tengok, okey je cuaca kan, tak mendung ke, tak ada kilat ke apa, barulah mereka membina semula Kaabah. Itu nanti, itu kisah panjang nanti kita akan tengok. Saya bagi hint-hint saja dahulu. Itulah serba sedikit antara peristiwa pemerintahan Abdul Muttalib. Kita dah nampak dah di mana kelahiran Abdul Muttalib ini merupakan satu kelahiran yang sebenarnya dia duduk di Madinah. Tapi apabila Muttalib ambil anak saudara dia ni daripada keturunan Hashim ini, jadikan dia sebagai pemimpin. Jadi sebagai pemimpin, lalu ada berlaku sedikit rampasan kuasa daripada saudara dia sendiri, iaitu bapa saudara dia yang bernama Naufal. Lalu Abdul Muttalib minta bantuan daripada orang-orang daripada Madinah, bapa saudara daripada Madinah. Lalu dapat pertolongan, diberikan semula hak sebagai pemimpin kepada Abdul Muttalib. Dan dalam peristiwa Abdul Muttalib ini memerintah, ketika itulah berlakunya peristiwa penggalian semula Telaga Zamzam. Peristiwanya, berlakunya peristiwa iaitu tentera Abraha. Tentera Abraha, di mana peristiwa tentera Abraha ini ada riwayat bagi tahu 55 hari sebelum kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Abdul Muttalib ini dikurniakan 10 orang anak lelaki. 10 orang anak lelaki, siapa di antaranya? Harith, Zubair, Abu Talib. Ini nama yang kita biasa akan dengar nanti dalam sirah, Abu Talib. Lepas tu Abdullah. Kemudian siapa dia? Hamzah pun nama yang akan naik paling banyak dalam sirah.
Kemudian siapa tuan-tuan? Abu Lahab. Pun nama Abu Lahab ini akan masyhur dalam kisah sirah, masyhur daripada sudut penentangan terhadap Rasulullah. Kemudian ada siapa? Ghaida, Muqawwid, Dirar dan juga Al-Abbas. Pun nama Al-Abbas ni akan naik juga dalam kisah sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Abdul Muttalib ini berjanji, bernazar, kalaulah aku dapat 10 orang anak, aku nak sembelih seorang. Dahsyat tuan-tuan, nak sembelih seorang. Dapat 10 orang anak, aku nak sembelih seorang. Sebab apa? Sebagai nazar, Tuhan kurniakan aku dengan anak yang ramai. Lalu bila dah lahir, lahir Abdullah ni, Abdullah ni iaitu siapa dia? Bapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Abdul Muttalib. Bapa Rasulullah ini merupakan anak bungsu, tuan-tuan. Anak bungsu dan paling disayangi di kalangan keluarga dan juga adik-beradik. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kalau makan dalam keluarga tu, pinggan kita pun diangkat, pinggan abang dia pun diangkat, pinggan kakak dia pun diangkat. Anak jenis macam ni, sayang lebih lah. Abang pun sayang. Kalau cuti, dia yang tolong. Dia cuti, cuti ni, cuti daripada cuti sen ke, dekat rumah, dia yang bawa kereta ayah dia pergi kawash, basuh. Wah, ini anak lain macam ni. Sudahlah lelaki, dia pula yang tukang sapu sampah kat rumah, vacuum rumah itu. Pagi-pagi ni, lepas subuh dengar bunyi vacuum, tengok siapa? Oh, Abdullah yang tukang vacuum. Sebagai contoh, sebab dia ni anak yang baik, disegani oleh ahli keluarga dia pun sendiri. Dan juga kita akan lihat nanti bagaimana Abu Lahab ni pun sedih teramat sangatlah bila kelahiran Rasulullah. Sebab apa? Itu zuriat adik dia. Adik dia dah meninggal. Kesian tak tuan-tuan? Hiba perasaan tu. Ada pula dapat anak saudara. Suka sangatlah Abu Lahab ni nanti. Tu nanti pun kita akan tengok kisah dia. Di mana dah ada 10 orang anak ni, Abdullah ni paling disegani. Dan bila keluar dekat jalan-jalan Mekah ni, semua orang suka tengok Abdullah. Perempuan-perempuan Mekah menyebut-nyebut nama Abdullah. Sebab apa? Paling handsome, paling paling bagus, gagah, paling pandai, anak orang kaya pula, anak pemimpin pula tu kan. Jadi disebut-sebut nama Abdullah ini. Dan bila bila Abdul Muttalib ini teringat nazar dia, dia pun buat keputusan untuk menunaikan nazar dia. Bila dia buat cabutan, dia buat cabutan sama ada anak mana yang perlu disembelih. Bila cabut-cabut, nama Abdullah naik. Cabut kali kedua, nama Abdullah naik. Cabut kali ketiga, nama Abdullah pun naik. Bila banyak kali nama Abdullah ni naik, nama yang naik ni pula, yang nak disembelih ni, anak yang paling baik pula tu, anak yang paling bagus pula tu, orang-orang Quraisy bagi cadangan. Wahai Abdul Muttalib, takkanlah kamu nak sembelih anak ini? Takkanlah kamu nak sembelih atas sebab nazar kamu? Tak ada ke cara yang lebih baik? Kemudian pada ketika itu, ada seorang seorang dukun ataupun bomoh lah kita katakan, bomoh perempuan, dia kata beginilah, kita buat nazar tu nama Abdullah ataupun nama unta. Maksudnya apa? Kalau unta, perlu disembelih unta. Kalau nama Abdullah, perlu disembelih Abdullah. Dia bagi cadangan lagi, dua pilihan lagi. Lalu bila dia cabut, keluar yang dicabut itu adalah unta. Cabut kali kedua pun unta, cabut kali ketiga pun unta. Maka pada ketika itu Abdul Muttalib ambil keputusan untuk menyembelih unta yang sepatutnya dibayar dengan 10 ekor unta, tapi disembelih sebanyak 100 ekor unta. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu bahawa sesungguhnya aku adalah anak dua orang yang disembelih. Nabi bagi umpamakan sebegitu, aku adalah anak daripada dua orang yang bakal disembelih. InsyaAllah sekadar itu dulu. Pada pertemuan yang seterusnya, kita akan sambung, kita akan lihat bagaimana perkahwinan Abdullah, iaitu bapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan siapa dia? Dengan ibu Rasulullah, iaitu Aminah binti Wahab. Kita akan tengok perkahwinan dia macam mana, berapa berapa hantaran. Itu semua ditulis dalam kitab sirah, tuan-tuan. Semua ditulis bagaimana pemilihan pemilihan menantu daripada Abdul Muttalib untuk anak dia ni. Kita akan tengok pada pertemuan yang seterusnya. Dan kemudian pada pertemuan yang seterusnya juga, kita akan masuk juga
dalam peristiwa kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga-moga Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan kita bersama dengan siapa tuan-tuan? Kita nak dihimpunkan di padang mahsyar dengan siapa tuan-tuan? Dengan pemimpin yang mana? Dengan ikon yang mana ya tuan-tuan? Ikon mana tuan-tuan? Mestilah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi jaminan. Tadi jaminan melainkan kita nak dihimpunkan bersama dengan penghulu segala para nabi dan para rasul, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baru dengar sedikit kisah Nabi Muhammad dah rasa nak cinta dah. Dah rasa seronok dah. Tak cukuplah nak tahu lagi lah apa kisah lagi seterusnya. Tak sabar. Nak tunggu. Sebab apa? Sebab keberkatan itu tuan-tuan. Sebab ini cerita para nabi. Cerita Rasulullah dia ada keberkatan. Keberkatan dan orang akan nak ambil tahu kisah Nabi. Bila orang nak ambil tahu kisah Nabi, orang akan teringat dengan Nabi. Sebab tu bila pergi umrah, dia akan duduk apa? Dia akan terkenal. Masuk je. Sekarang kita telah masuk dalam contohnya dalam ruang udara Madinah sebagai contoh. Oh, berdebar hati ni tuan-tuan. Berdebar. Sebab apa? Ada orang kata nanti tak nampak Kaabah lah, macam-macam kan. Tapi kalau orang yang ada pengetahuan sirah, dia akan tahu bahawa inilah. Dia akan duduk, dia akan hirup udara, inilah udara yang mungkin 1400 tahun dahulu, yang udara yang sama yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hirup tuan-tuan. Dia akan datang roh tu, jiwa tu datang tuan-tuan. Moga-moga Allah himpunkan kita bersama dengan kekasih hati kita, ikon yang paling kita sayangi, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala ahli wa sahbi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa ahli keluarga kami, dosa rakan-rakan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, sibukkan kami dengan urusan akhirat. Jangan sibukkan kami dengan urusan-urusan dunia. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Jangan matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Permudahkan proses sakaratul maut kami, ya Allah. Ringankan sakit sakaratul maut kami, ya Allah. Jadikan kubur kami sebagai taman-taman syurga. Jangan jadikan kubur kami sebagai lubang-lubang neraka. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkan kami dalam keadaan Engkau redha dengan kami. Berilah buku amalan kami dengan tangan kanan kami. Jangan beri buku amalan kami dengan tangan kiri kami. Ihsanlah kami dalam proses timbangan amalan kami, ya Allah. Permudahkan timbangan mahsyar kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, himpunkan kami, kedua ibu bapa kami, ahli keluarga kami, rakan-rakan kami ke dalam syurga Firdausmu tanpa hisab dan azab, dan jauhkanlah kami daripada azab api neraka Jahannam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Thank you.